maupun tes kesehatan bagi para pengemudi kendaraan. Kita tidak berkeinginan bahwa pengemudi mengemudikan kendaraannya dalam kondisi yang tidak fit, apakah karena sakit atau dalam pengaruh alkohol atau bahkan dalam pengaruh narkoba. Dari 15 pengemudi kurang lebih yang sudah kita lakukan pengetesan dan ternyata terindikasi satu pengemudi inisial SM ya terindikasi narkoba positif sabu. Nah, kemudian sudah kami lakukan interogasi dan saat ini sedang ditindaklanjuti oleh Satnarkoba Polres Gresik dari mana asal barang. Yang jelas saat ini masih ada bis tujuan Surabaya Semarang yang saat ini belum beroperasional karena supirnya masih kita amankan dan sedang kami koordinasikan dengan pihak terkait agar segera mengirimkan supir pengganti agar bisnya bisa terus berjalan dalam kondisi pengemudinya dalam keadaan fit, dalam keadaan sehat, tidak dalam kena pengaruh alkohol atau bahkan tidak dalam kena pengaruh narkoba.